M14 Armata adalah tank tempur utama generasi baru yang dikembangkan oleh Rusia. Tank ini dianggap sebagai salah satu tank paling canggih di dunia dengan desain yang inovatif, sistem senjata modern, dan kemampuan pertahanan yang tinggi. T-14 Armata adalah bagian dari program modernisasi besar-besaran dalam industri pertahanan Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang T-14 Armata. T-14 Armata memiliki desain yang futuristik dengan kokpit awak yang sepenuhnya terisolasi dari bagian tank yang mengandung amunisi dan mesin. Ini memberikan perlindungan yang lebih baik kepada awak. Tank ini memiliki perlindungan armor yang ditingkatkan dengan bahan komposit yang kuat. T-14 Armata dilengkapi dengan meriam utama kaliber 125 mm yang memiliki kemampuan tembakan yang akurat dan jarak tembak yang jauh. Tank ini juga dilengkapi dengan rudal anti-tank yang dapat diluncurkan dari meriam, dan senjata koaksial. Selain itu, tank ini memiliki senjata mesin dan sistem pertahanan aktif. T-14 Armata menggunakan teknologi canggih seperti sistem kontrol tembakan otomatis, sistem penglihatan termal yang canggih, sistem komunikasi terintegrasi, dan sistem navigasi GPS. Tank ini juga memiliki sistem manajemen medan tempur yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis data selama operasi. Perlindungan adalah salah satu fitur utama dari T-14 Armata. Tank ini memiliki perlindungan armor yang kuat dan sistem pertahanan aktif untuk menghadapi ancaman rudal dan proyektil. Desain kokpit yang terisolasi juga membantu melindungi awak dari ancaman luar. T-14 Armata dirancang untuk melaksanakan berbagai misi di medan pertempuran, termasuk melawan kendaraan lapis baja musuh, dukungan tembakan, pertempuran jarak dekat, dan mendukung operasi pasukan darat. T-14 Armata adalah bukti dari perkembangan teknologi militer Rusia yang canggih. Dengan desain yang inovatif dan fitur-fitur modern, tank ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam operasi militer dan pertahanan nasional Rusia serta memperkuat posisinya di pasar internasional. T-90 adalah tank tempur utama yang diproduksi oleh Rusia. Tank ini adalah hasil pengembangan dari keluarga tank T-72 yang telah ditingkatkan dengan teknologi canggih dan sistem senjata yang lebih modern. T-90 adalah salah satu tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Rusia dan juga diekspor ke beberapa negara lain. Berikut adalah beberapa informasi tentang T-90. T-90 memiliki desain yang tangguh dan kuat dengan perlindungan armor yang ditingkatkan. Tank ini memiliki senjata utama berupa meriam 125 mm yang memiliki kemampuan menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi anti-tank dan amunisi ledak tinggi. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata koaksial dan senjata mesin. T-90 dilengkapi dengan perlindungan armor yang kuat, termasuk perlindungan lapis baja reaktif, perlindungan aktif, dan perlindungan terhadap senjata kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Tank ini juga dapat dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif untuk menghadapi ancaman rudal dan amunisi yang datang dari arah udara. T-90 menggunakan teknologi modern seperti sistem kontrol tembakan otomatis, sistem penglihatan termal yang canggih, sistem navigasi GPS, dan sistem komunikasi terintegrasi. Teknologi ini membantu kru tank untuk beroperasi secara efisien dalam berbagai kondisi pertempuran. T-90 adalah tank tempur utama yang digunakan dalam berbagai peran dalam medan pertempuran, termasuk melawan kendaraan lapis baja musuh, dukungan tembakan, dan pertempuran jarak dekat. T-90 adalah hasil pengembangan dari tank T-72 dan telah mengalami beberapa upgrade untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Tank ini digunakan oleh Angkatan Darat Rusia dan diekspor ke beberapa negara di dunia. T-90
T-90 merupakan salah satu tank tempur utama yang diakui karena kemampuan tempurnya yang kuat dan perlindungan yang canggih. Dengan senjata yang mematikan dan perlindungan yang handal, T-90 mendukung operasi militer dan pertahanan nasional di berbagai negara.